Lapindo nih. Ini dulunya di bawahnya adalah rumah ini. Rumah sebenarnya dia. Luar biasa ya Allah. Tapi ini sebenarnya air tapi ada gasnya gitu kan. Sebelahnya tadi lumpur loh ya. Ini banyak hal-hal mistis juga nih teman-teman. Assalamualaikum. Kita ada tertuju pada satu bangunan nih di antara area lumpur-lumpur Lapindo tadi. Ini di sini ada sebuah makam nih teman-teman. Ini adalah makam dari Dr. Andes Kiai Haji Anas Al Ayyubi. Warungnya. Tapi masih berdiri enggak di sini ya. Padahal di sebelah-sebelahnya tadi lumpur loh ya. Ini sebelah-sebelahnya udah lumpur. Subhanallah ya. Nih, kita dari dalam sebuah makam. Nih, padahal di sebelah-sebelah sini ada lumpur. Beberapa warga yang ada di sini. Masih ada beberapa warga yang nunggu makam ya. Assalamualaikum. Ini adalah makam dari Dr. Andes Kiai Haji Anas Al Ayyubi. Kita baca doa dulu di teman-teman. Assalamualaikum. إلى قبلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا وفتح أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن استعنوا بشرك استعنوا ثم إلى إخواني يا مسلم sama Pak Ambon ada di sebuah makam. Dari ini subhanallahnya ya, makam ini tuh masih berdiri kokoh di antara semburan-semburan lumpur yang tadi nih teman-teman. Padahal lumpurnya tuh kalau dibilang nggak bisa di inilah ya. Tapi subhanallah, ini adalah kuasa Allah. Di sini masih ada bangunan
Oke. Kita sambil berziarah juga ya. Sambil nge-vlog, sambil berziarah kubur yang ada di sini. Alhamdulillah ya. Jadi ini dulunya ini adalah profil dari Dr. Aliski Haji Anas Al-Ayubi. Dulu adalah murid dari Gus Dur ya, Pak ya. Satu kamar, teman. Satu kamar mondoknya waktu. Oh, temannya Gus Dur berarti ya. Masih temannya dari almarhum presiden ke berapa ini, Pak? Presiden Gus Dur ya. Nih, jadi ini ya profilnya. Jadi ini teman dari Gus Dur. Masa hidupnya kan sering datang ke sini. Jadi ini di jadi ini adalah sebuah makam ya. Di antara semburan lumpur kabin. Makam ini masih berdiri kokoh. Padahal bisa dilihat tadi sekitar-sekitar sini adalah lumpur ya. Subhanallah ini. Sekitar-sekitar ini adalah lumpur. Nggih, ketinggalan ini. Ya teman-teman, ikutin perjalananku di Jejak Waktu Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Kita akan